Legenda NBA memang susah dicari. Hanya ada 3, 2, atau bahkan 1 pemain saja yang muncul dalam setiap generasi atau dekade. Mereka akan mendominasi dalam waktu yang lama dan sudah menjadi ikon basket yang melekat dalam hati kita. Namun hari di mana mereka pergi meninggalkan NBA juga jadi salah satu hari tersedih. Apalagi bagi kita yang sudah jadi fans mereka sejak awal mereka masuk NBA. Atau bahkan saat mereka belum masuk NBA. Ada yang pertandingan terakhirnya buruk atau biasa-biasa aja karena maklum mereka sudah tua. Tapi ada yang sangat gila dan memukau. Jadi bagaimanakah pertandingan terakhir dari setiap legenda NBA? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Reggie Miller. Miller adalah salah satu shooter terbaik dan tertajam dalam sejarah NBA. Dan ia sering disandingkan dengan Stephen Curry dan Ray Allen. 18 tahun berkarir di NBA, ia memasukkan 2560 tembakan 3 angka di NBA. Ia juga memimpin NBA dalam persentase free throw tertinggi selama 5 musim. Ia adalah legenda tim Pacers yang tak pernah pindah tim. Namun pada 19 Mei 2005, menjadi pertandingan terakhir dalam hidupnya. Tepatnya pada ronde 2 playoff game 6 melawan Detroit Pistons. Tim yang sudah menjadi rival bagi Indiana Pacers di awal 2000-an. Di game tersebut di usia 39 tahun, Miller masih bisa mencetak 27 poin, 2 assist dan 2 rebounds, memasukkan 11 dari 16 tembakan total, dan tembakan terakhirnya juga adalah tembakan 3 angka. Tapi sayang, Pacers harus kalah dan tereliminasi dari playoff, dan itulah game terakhir dalam hidup Miller. Shaq. Di akhir karir Shaq, ia sering berpindah-pindah tim. Memang masa prime-nya terjadi di Lakers, di mana ia sempat menjadi MVP dan 3 kali juara beruntun. Namun di akhir karirnya, berat badannya sudah semakin menaik dan membuatnya terlihat sangat gendut serta lambat, serta sering terkena cedera. Musim 2010-2011 adalah musim terakhirnya tepatnya di Boston Celtics. Sebenarnya raihannya masih lumayan, dengan 9,2 points per game dengan field goal 66,2%. Justru tertinggi dalam karirnya, di usia 39 tahun, dan ia menjadi starting five center. Namun ya, ia tak banyak dimainkan di musim itu, di mana ia hanya bermain rata-rata 20,3 menit per game. Terlebih di zaman itu, Celtics dipimpin oleh Big Four mereka. Jadi Shaq semakin tertutup, cuma ingin dapat cincin juara saja, demi menyaingi Kobe yang punya satu juara lebih darinya. Pertandingan terakhir Shaq terjadi pada 9 Mei 2011, tepatnya pada game 4, ronde 2 playoff wilayah timur, antara Celtics dan Heat. Di sana, Shaq hanya diturunkan 4 menit saja, dan tidak mencetak poin sama sekali. Setelah Celtics tereliminasi, Shaq mengumumkan pensiun. Michael Jordan. Kebanyakan pemain hanya pensiun sekali, tapi pemain terhebat sepanjang sejarah NBA ini pensiun sebanyak 3 kali. Pertama pada 1993, yang katanya ia ingin mengejar karir baseball demi mewujudkan mimpi ayahnya. Kedua pada 1998, setelah tim Bulls bubar dan tepat setelah Jordan memenangkan cincin juara ke-6. Dan ketiga pada 2003, ketika Jordan bermain di tim Wizards. Tim miliknya sendiri dan saat itu adalah tim yang cupu. Jordan geram karena tim yang dimilikinya itu tak pernah sukses, sehingga ia kembali pada musim 2001-2002. Musim itu ia tak berhasil membawa Wizards ke playoff, sehingga ia mencobanya lagi pada musim 2002-2003. Meskipun raihannya masih sangat produktif dengan 20 points per game dan masih masuk All-Star, namun ia tak berhasil membawa Wizards ke playoff karena ia tak punya bantuan dari rekan setimnya. Di usia 40 tahun, game terakhirnya terjadi pada 16 April 2003, saat laga Wizards bertandang ke markas Sixers. Setelah mencetak 13 poin, Jordan dicadangkan pada quarter 3 dan sudah tak berniat dimainkan lagi, karena Wizards sudah tertinggal jauh. Namun pada quarter 4, tiba-tiba fans berteriak. Akhirnya Jordan pun dimainkan lagi dan mencetak 2 poin tambahan. Ia pun dicadangkan lagi dan menerima tepuk tangan dari fans Sixers. Larry Bird. Sama dengan Miller, Bird juga dinobatkan sebagai salah satu shooter terbaik NBA yang 3 kali menjadi juara. Ia bersama Magic Johnson menyelamatkan NBA dari keterpurukan. Namun sayang di akhir karirnya, pemain yang sempat 3 tahun beruntun menjadi MVP NBA pada 1984 hingga 1986 ini harus berkutat dengan cedera punggung yang ia dapat karena alasan yang terbilang konyol, yaitu saat ia sedang membuat jalan masuk dari batu di rumah ibunya. Cedera tersebut menghantui Larry Bird di akhir karirnya. Bird sebenarnya masih produktif dengan 20,2 points per game di musim terakhirnya dan masuk All-Star. Namun Celtics sudah transisi ke bintang muda Reggie Lewis. Pertandingan terakhir Larry Bird terjadi pada 17 Mei 1992. Tepatnya pada game 7 ronde 2 playoff wilayah timur antara Celtics melawan Cavaliers. Di seri itu, Bird juga hanya bermain 3 dari total 7 game.
Di sana ia mencetak 12 poin dan 5 rebounds, namun sayang ia harus tereliminasi dan pensiun di usia 35 tahun. Magic Johnson. Jika kamu mengira 1991 adalah musim terakhir Johnson bermain di NBA karena ia pensiun setelah terkena virus HIV, maka kamu salah. Johnson sempat kembali lagi ke Lakers pada musim 1995-1996, namun menjadi cadangan. Raihannya sudah tak seproduktif masa prime-nya, dengan hanya 14,6 points per game dan bermain menjadi power forward, bukan point guard lagi. Meski membawa Lakers ke playoff di peringkat 4, namun Johnson justru dianggap toksik bagi tim. Dan pada 2 Mei 1996, ia memainkan game terakhirnya yaitu pada game 4 ronde pertama playoff 1996 antara Lakers melawan Rockets. Di zaman itu, ronde pertama hanya best of 5 series. Lakers ketinggalan 2-1, jadi kalau di game ini Lakers kalah, Lakers tereliminasi. Johnson mencetak 8 poin, 5 rebounds, dan 5 assist. Namun dengan persentase tembakan hanya 25% saja. Dan setelah itu, Johnson memutuskan untuk pensiun untuk yang kedua dan terakhir kalinya di usia 36 tahun. Kareem Abdul-Jabbar. Musim 1988-1989 adalah musim terakhir Kareem bermain di NBA. Tepat sebelum musim itu, Lakers sudah menang 2 juara NBA beruntun dan sudah bermain 19 tahun di NBA. Sehingga di awal musim ia memutuskan bahwa musim itu adalah musim terakhirnya. Ia punya raihan 10,1 points per game dan 4,5 rebounds per game. Semuanya terendah dalam karirnya, meskipun ia menjadi starting 5 center. Tapi di sisi lain, Lakers masih bisa melaju jauh ke final, bertemu Detroit Pistons. Kareem memainkan pertandingan terakhirnya pada 13 Juni 1989, yaitu game 4 final NBA. Lakers sudah ketinggalan 3-0 dan mencoba mengembalikan keadaan. Bermain 29 menit, Kareem mencetak 7 poin, 3 rebounds, dan 3 assist. Namun sayang, Pistons sudah jauh lebih perkasa. Dan Pistons menyapu bersih Lakers 4-0 dan mereka menjadi juara. Setelah itu, Kareem pun pensiun di usia 42 tahun. Ia memegang 2 rekor NBA, yaitu jumlah pertandingan terbanyak yang pernah dimainkan, serta jumlah poin terbanyak yang pernah dicetak dalam sejarah NBA. Kobe Bryant. Ini adalah yang paling memukau dari semua list tadi. 2015-2016 adalah musim terseru dalam sejarah NBA. Selain karena dunk contest terseru dalam sejarah, final NBA terseru dalam sejarah, namun juga musim terakhir Kobe Bryant bermain. Cedera Achilles yang Kobe derita pada musim 2012-2013 benar-benar membuat karirnya berubah. Meskipun ia selalu mencoba kembali setiap musim, namun tubuhnya sudah tak kuat lagi. MVP NBA 2008 ini memutuskan untuk pensiun pada 2016. Untungnya di musim itu, Kobe terbilang sehat di mana ia main 66 dari total 82 game dengan raihan 17,6 points per game. Dan game terakhirnya terjadi pada 13 April 2016 di kandang Lakers. Lakers sudah pasti tak masuk playoff, jadi Kobe bisa bermain lepas dan all out di game terakhirnya ini. Dan benar saja, tak hanya membawa Lakers menang, namun Kobe melakukan ini. Kobe baseline over net. This year, I think that would surprise a lot of people. Bond. Bryant gets to the basket. Bryant going to the basket. Kobe. Yes. Final minute 30. Bryant from 14 has 50 on the move with the jumper. He got it. 60. Ia mencetak 60 poin. 60 poin di game terakhirnya di usia hampir 38 tahun. Jumlah itu membuatnya menjadi pemain yang mencetak poin terbanyak satu game di musim itu dan menutup karir NBA Kobe Bryant dengan sangat cantik. Rest in peace Kobe Bryant. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.